ada benar 51. Hari ini 35. Kemarin itu 16. 16 ya. 16 dan yang 16 sekarang ini ada di rumah sakit, ada di rumah sakit jiwa, ada rumah sakit umum. Sedangkan yang 35 ada isolasi mandiri di sini. Tadi saya sudah cek, mereka dalam keadaan baik-baik saja. Sudah satu minggu ini mereka isolasi mandiri. Semuanya ini dari imigran juga. Dari Afghanistan atau semuanya dari semua yang di luar semua Afghanistan. Jadi memang kita di Kupang ini pengungsi itu ada sejumlah 223. Nah, jadi kalau yang di Rapender ini itu semua status lajang. Lajang artinya ada yang lajang belum menikah, ada yang lajang dia sudah menikah tapi anak istrinya di negara sana, di Afghanistan. Jadi di oleh IOM di kelompokan jadi yang lajang. Tapi kalau yang di Kupang ini sama Binaboy itu campur. Ada yang memang lajang, tapi sebagian besar yang sudah berumah tangga. Gitu. Jadi dari, kalau dari total semua tadi itu semuanya nginap di Lavender. Sudah pengungsi itu ada dibagi di tiga tempat ya? Iya, pengungsi itu dari 223 tadi dibagi di tiga tempat. Ada yang ditempatkan di Lavender, ada yang di Kupang In, dan ada juga yang di Kinaboy. Tapi kalau bapak-bapak perlu data yang akurat sekali, ada kami nanti bersedia untuk berikan data kepada bapak. Jadi berapa total yang stay di Lavender, berapa yang stay di Kupang In, berapa yang di Kinaboy, kami punya data-data lengkap karena memang itu menjadi tugas kami sebagai Rudenim atau imigrasi. Itu tugas kami adalah seharusnya pengawasan administrasi imigrasi. Jadi kami selalu mengawasi pengungsi ini. Jadi dari tugas kami setiap hari itu 3 kali kami pengawasan, Pak. Pagi anggota ngontrol ke sini. Kemudian siang nanti yang tim siang atau yang shift siang juga ngontrol ke sini. Malam terakhir biasanya kalau enggak jam 10, jam 11 anggota kami datang ke sini ngontrol kondisi pengungsi. Dan di sini sudah dipasang tata tertib daripada pengungsi. Artinya pengungsi tidak boleh keluar dari penampungan atau hotel ini di atas jam 10 malam. Jadi jam 10 sudah harus masuk. Dan pengungsi tidak boleh nginep di luar hotel atau penampungan yang sudah disediakan oleh IOM di Kupang. Dan satu lagi, pengungsi tidak boleh pergi keluar kota kecuali ada alasan penting dan sudah ada izin dari IOM dan imigrasi. Misalkan pengungsi ini di sini harus nggak bisa ada obatnya, dia harus ke Soeko, ke Atambuan. Nah, itu bisa, tapi harus ada surat atau alasan yang bisa diterima. Dan kemarin juga ada melalui media Facebook ada seorang masyarakat yang bertanya kepada kita, itu kok ada fungsi Lavender itu Kinaboy ya? Lavender. Itu ada yang fungsi kok bisa naik motor jalan-jalan di kota Kupang gitu. Jadi pertanyaan dari saudara William di Facebook itu, apakah pengungsi memiliki SIM? Nah, kita dari Rudenim sesungguhnya tidak punya kewenangan untuk menanyakan dia punya SIM atau tidak, tetapi kita ada tindakan kita dari Rudenim, yaitu kita sudah sifatnya sudah memberikan himbauan. Tindakan nyata kita yaitu kita sudah menghimbau kepada teman-teman pengungsi ini bisa melalui arahan dari Bukasi, hampir dikumpulin dikasih arahan, dan kita yang pasti sudah memasang satu tata tertib di sini bahwa tentang kaitan dengan SIM. Jadi begini, kalau orang asing yang boleh